Jangan menyerah, teruslah belajar. Episode 96 untuk teman-teman kelas 1. Selamat pagi teman-teman. Kalian sudah siap belajar denganku kan? Jangan lupa ajak ayah, ibu, atau kakak kalian untuk mendampingi ya. Iya, tetapi sebelum memulai kegiatan, kita berdoa dulu yuk. Berdoanya sesuai agama dan keyakinan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, yuk kita sebutkan nama-nama hari bersama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sekarang kita sebutkan nama-nama bulan bersama. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Wah, semuanya hebat! Teman-teman, hari ini aku ingin bermain menarik dan mendorong bersama kakak. Iya, permainan ini bisa dilakukan oleh dua orang. Cara bermainnya bagaimana, kak? Kakak buat dulu garis batasnya. Lalu, kita buat juga garis lingkaran di sekeliling kita. Kakak berdiri di sisi sebelah kiri, dan kamu di sebelah kanan ya. Lalu, posisikan kedua kaki kita sebagai tumpuan. Kedua telapak tangan ditempelkan. Nah, dengan posisi seperti ini, kita harus saling mendorong. Yang terdorong melewati garis, dia yang kalah. Ayo, kak, kita mulai. Siap ya. Satu, dua, tiga. Dorong, dorong, dorong. Dorong, dorong. Aku kalah, kakak yang menang. Kita coba lagi yuk. Tadi kan kita sudah saling mendorong. Nah, sekarang kita saling menarik menggunakan satu tangan. Jadi kita harus saling berpegangan ya, kak? Iya. Kamu sudah siap? Sudah, kak. Aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Tarik, tarik yang kencang. Hore, aku menang. Kamu kuat sekali, Dik. Hebat. Nanti aku akan makan yang banyak, supaya aku tumbuh besar dan kuat. Iya, Dik. Sudah yuk, kamu pasti capek. Kita masuk dan beristirahat ya. Ayo, kak. Hari ini, kamu mau ngapain lagi, Dik? Aku mau belajar menulis dan membaca, kak. Supaya aku semakin mahir lagi. Kenapa kamu ingin belajar membaca? Agar aku bisa membaca semua buku pelajaran dan buku cerita, kak. Karena sekarang, aku belum terlalu lancar membaca buku yang tulisannya panjang. Itu tandanya, kamu harus lebih sering berlatih agar semakin lancar membacanya. Sebentar, kakak ambilkan buku cerita ya. Iya, kak. Ini dia buku ceritanya. Coba kamu baca judulnya. Asri Pandai
menulis huruf. Iya, coba kamu lanjutkan. Asri senang karena hari ini akan belajar menulis huruf bersama ibu di rumah. Kamu sudah cukup lancar membacanya, Kodik. Kamu hanya perlu terus berlatih agar semakin lancar. Sekarang, kakak bacakan cerita untuk kamu dan teman-teman ya. Asik, kakak mau baca cerita. Ayo teman-teman, kita dengarkan. Asri pandai menulis huruf. Asri senang karena hari ini akan belajar menulis huruf bersama ibu di rumah. Sudah hampir 2 minggu ini, Asri belajar menulis huruf. Setiap 2 hari, Asri belajar menulis 1 huruf. Asri sudah bisa menulis banyak huruf. Semua lembar menulis hurufnya tersimpan rapi di dalam sebuah map. Hari ini, Asri akan belajar menulis huruf G. Menulis huruf G memang agak sulit. Namun, Asri harus mencobanya. Caranya, mulai dari atas dan buat garis lengkung ke kiri. Lalu, naik ke atas lagi. Kemudian, tarik garis lurus memanjang ke bawah dan buat ekor ke kiri. Berhasil! Asri senang. Bisa menulis huruf G. Sudah hampir 2 bulan, Asri belajar menulis huruf setiap harinya. Asri sangat ingin bisa menulis semua huruf sendiri. Asri harus rajin berlatih. Huruf yang paling mudah adalah huruf I dan L. Huruf yang paling Asri sukai adalah huruf S. Karena huruf S bentuknya meliuk-liuk. Wah, tidak terasa. Akhirnya, sudah 2 bulan Asri belajar menulis huruf. Asri sudah bisa menulis 26 huruf di buku tulisnya. Asri senang, karena sekarang dia sudah pandai menulis semua huruf dengan baik. Ibu, Bapak, dan Kak Dimas juga bangga atas keberhasilannya. Selesai deh ceritanya. Wah, Asri selalu berusaha untuk belajar menulis, Kak. Iya, Asri sangat rajin belajarnya. Kamu ingat tidak apa yang terjadi pada awal cerita? Ingat, Kak. Asri belajar menulis huruf bersama ibu. Setiap hari, Asri belajar menulis 1 huruf. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Setelah itu, Asri terus latihan belajar menulis huruf. Iya, Asri belajar dengan sangat giat. Kemudian, apa yang terjadi di akhir cerita? Akhirnya, Asri bisa menulis semua huruf di buku tulisnya. Bapak, Ibu, dan Kak Dimas bangga kepada Asri. Nah, kamu dan teman-teman di rumah jadi tahu kan, kalau kita terus berusaha, lama-lama kita pasti bisa melakukannya. Jika teman-teman di rumah belum bisa membaca dengan lancar, kalian harus latihan membaca terus. Jika ada yang belum bisa menulis, kalian juga harus berlatih menulis seperti Asri. Aku mau terus berlatih menulis, Kak, supaya aku bisa seperti Asri. Nah, supaya kamu makin mahir menulis seperti Asri, bagaimana kalau kamu latihan menulis 5 kata? Kamu mau tidak? Wah, asik! Mau, Kak! Teman-teman, kita latihan bersama yuk! Nah, kamu dan teman-teman akan menulis 5 kata di kertas ini. Setelah itu, kita baca bersama ya.
Oke, Kak. Kata pertama, benar. Hebat. Kata ini dibacanya apa? Benar. Sekarang kata berikutnya. Kata yang kedua adalah pernah. Benar lagi. Kalau kata ini dibacanya apa? Pernah. Lalu kata yang ketiga, keluar. Benar, kata ini dibacanya apa? Keluar. Lalu, kata yang keempat, sana. Wah, tepat. Kalau kata ini, dibacanya apa? Sana. Sekarang, kata terakhir, waktu. Hebat. Kata ini, dibacanya apa? Waktu. Nah, sekarang kita baca kelima kata tadi dengan suara yang kencang ya. Benar, pernah, keluar, sana, waktu. Wah, semuanya sudah pandai membaca ya. Terus berlatih ya teman-teman, supaya kita semakin mahir. Teman-teman, kalian sudah tahu semua nama-nama hari dan bulan kan? Wah, semuanya sudah hafal. Jika bulan November berakhir pada hari Selasa, pada hari apakah bulan Desember dimulai? Wah, jawaban kalian semuanya tepat. Bulan Desember dimulai pada hari Rabu. Tetapi, bagaimana kalian mengetahuinya? Mudah, Kak. Setelah bulan November adalah bulan Desember. Berarti, jika bulan November berakhir di hari Selasa, keesokan harinya adalah hari Rabu. Selasa ditambah satu hari menjadi Rabu. Wah, kalian semua hebat ya. Itulah gunanya menghafal nama-nama hari dan bulan. Oh iya, kakak tahu tidak? Kenapa 5 ditambah 2 hasilnya sama dengan 2 ditambah 5? Karena proses penjumlahan dikenal sebagai sifat pertukaran atau komutatif. Meskipun tempatnya ditukar, hasilnya akan tetap sama. 5 ditambah 2, hasilnya akan sama dengan 2 ditambah 5, yaitu 7. Sekarang, coba kamu jumlahkan 3 ditambah 6. Apakah hasilnya sama dengan 6 ditambah 3? 3 ditambah 6 sama dengan 9. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Hasilnya sama, Kak. 9. Iya, benar seperti itu. Bagaimana dengan penambahan 3 bilangan? Kamu masih ingat tidak caranya? Ingat dong, Kak. Kita pakai cara sifat pengelompokan atau asosiatif. Benar.
Sekarang, coba kamu jumlahkan hasil dari 10 ditambah 4 ditambah 3. Kita jumlahkan dulu. 10 ditambah 4 sama dengan 14. Lalu, 14 ditambah 3 sama dengan 17, Kak. Benar. Coba sekarang, kamu jumlahkan dulu satuannya, baru kamu jumlahkan dengan puluhannya. Puluhannya adalah 10. Kita tulis terlebih dahulu. Lalu kita jumlahkan satuannya. Satuannya adalah 4 ditambah 3 sama dengan 7. Lalu ditambahkan dengan puluhannya, 10 ditambah 7 sama dengan 17. Wah, hasilnya sama, Kak. 17. Iya, kamu bisa menggunakan cara pengelompokan dalam menghitungnya. 10 ditambah 4 sama dengan 14. Kemudian ditambah 3 menjadi 17. Atau 4 ditambah 3 sama dengan 7. Kemudian 10 ditambah 7 sama dengan 17. Kita coba lagi yuk, Kak. Ayo. Sekarang, kamu jumlahkan 12 ditambah 2 ditambah 4. Kita jumlahkan dulu 12 ditambah 2 sama dengan 14. Lalu, 14 ditambah 4 hasilnya 18, Kak. Iya, benar. Lalu, kamu jumlahkan cara yang kedua, yaitu menjumlahkan satuannya terlebih dahulu. Kemudian, kamu jumlahkan dengan puluhannya. Puluhannya adalah 12. Kita tulis terlebih dahulu. Lalu kita jumlahkan satuannya. Satuannya adalah 2 ditambah 4 sama dengan 6. Lalu tambahkan puluhannya. 12 ditambah 6 sama dengan 18. Wah, kamu hebat. Teman-teman juga harus terus berlatih ya. Jangan menyerah kalau kalian mengalami kesulitan. Kalian bisa minta bantuan ayah, ibu, atau kakak untuk mendampingi belajar. Oh iya, Dik. Kakak punya sesuatu buat kamu. Kakak ambilkan dulu ya. Iya, Kak. Nah, ini hadiah untuk kamu, Dik. Hadiah apa, Kak? Wah, coklat. Terima kasih, Kak. Ini hadiah supaya kamu makin semangat dan rajin belajarnya. Coklatnya pasti enak. Iya, kamu harus tetap rajin membaca ya. Iya, Kak. Supaya aku bisa gantian membacakan cerita untuk kakak. Wah, kakak ingin sekali dibacakan cerita sama kamu. Oh iya, teman-teman. Kalian juga harus mengingat dan mengulang pelajaran yang sudah kita pelajari ya. Misalnya, kita sudah belajar mengenal bangun ruang dan mengetahui benda-benda di sekitar kita yang bentuknya sama dengan bangun ruang. Atau kita pernah belajar mengenal bangun datar dan mengetahui benda-benda di sekitar kita yang bentuknya sama dengan bangun datar. Kalau kalian sudah mengingat dan mengenali bentuknya, kalian harus mengisi lembar refleksi yang seperti ini. Di lembar refleksi terdapat dua kolom, yaitu kolom sebelum belajar tema 9 dan setelah belajar tema 9. Berikan tanda centang di salah satu kolomnya. Apakah kalian belum bisa? Bisa dengan bantuan orang tua? Atau bisa secara mandiri? Misalnya, sebelum kalian belajar tema 9,
masih belum mengenal bentuk bangun ruang. Maka, kalian beri tanda centang pada kolom belum bisa. Lalu, jika setelah belajar tema 9, kalian jadi mengenal bangun ruang secara mandiri, maka kalian bisa memberi tanda centang pada kolom bisa secara mandiri. Nah, setelah mengisi lembar refleksi, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, atau kakak yang sudah mendampingi kita belajar. Satu hal penting lagi, yaitu kita harus mengikuti protokol kesehatan, terutama jika kalian sedang di luar rumah. Lakukan 4M, memakai masker jika keluar rumah, mencuci tangan sesering mungkin, menjaga jarak dengan orang di sekitar kita, dan menghindari kerumunan. Ingat ya teman-teman di rumah, jika kalian belum bisa mengerjakan sesuatu dalam pelajaran, jangan menyerah dan teruslah belajar. Sehat selalu ya teman-teman, sampai bertemu besok. Wah, hari ini kita sudah belajar banyak ya teman-teman. Kita tadi sudah melakukan gerak menarik dan mendorong. Lalu, kita juga sudah menulis dan membaca 5 kata. Setelah itu, kakak membacakan cerita, Asri pandai menulis huruf. Kemudian, kita sudah bisa mengetahui nama hari pada awal bulan. Kita juga sudah belajar penjumlahan dengan cara pertukaran dan pengelompokan. Dan terakhir, kita sudah belajar cara mengisi lembar refleksi kemajuan belajar kita. Sampai bertemu lagi ya teman-teman. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.